dia mirip sekali dengan Fajrul ya. Wow, wow, kelihatan guys, sensornya di bawah sini. Oke guys, kembali lagi bersama Fania Delicia di sini guys. Jadi ya kalian tahu sendiri semuanya. Di sini itu ada trending nomor 22 yaitu si Mevels. By the way di sini aku enggak sign in, jadi kalau misalkan nanya, "Kenapa enggak subscribe ini?" Aku subscribe tiap ada notifikasi. Ya, selalu muncul everybody. Jadi kadang juga aku komen ya. Oke, jadi aku subscribe. Dan di sini Mevels baru abis nikah dan dia janji. Kita semua udah tahu kalau dia janji, katanya kalau misalnya dia udah nikah, dia bakalan facecam nih. Memenuhi janji facecamku setelah menikah dan inilah yang terjadi. Yang datang itu banyak banget guys, anak terkutuk ya teman-teman ya. Di sini ada Vanilisa juga nih. Ya, jadi buat kalian yang belum subscribe Vanilisa silakan kalian subscribe dulu, oke? Okay? Di sini ada Bikin Krim juga. Oke, kita bakal langsung aja lihat videonya di sini teman-teman. Di sini trending 22, keren banget. Bayangin ya guys ya, di hari pernikahan dia bikin video and then trending nomor 22. Kemarin kalau enggak salah, terakhir aku lihat ya kemarin itu 18 guys, trending nomor 18 ya. Kayak hari bahagianya itu berkali-kali lipat gitu loh guys. Oke, kita bakal langsung lihat di sini. Up guys. Bentar. Suaranya gini dulu. Oke. Cuma lagi dengan aku. Nah, di sini kalian langsung disuguhin mukanya Mevel di detik 005. Jadi baru 5 detik mulai videonya, kalian langsung disuguhin mukanya si Mevel. Jadi dia bener-bener kayak misalkan orang-orang tuh ada yang gini nih, mereka mau nunjukin mukanya tapi di menit misalnya menit kelima di pertengahan gitu, tapi dia langsung detik kelima. Jadi dia bener-bener ya udah niat mau nunjukin wajahnya. Ya. Mevel. Matanya dua ya. Kan ada rambutnya, ada hidungnya. Ya, ganteng guys, ganteng ya. Wadaw. Iya, namanya cowok gitu. Nah, ini di sini dia udah facecam. Hello, what's up guys? Guys, di sini dia mirip sekali dengan Fajrul ya, everybody ya. Oke, coba kita buka Fajrul dulu ya. Nah, guys. Nah, kalian bisa lihat di sini ada Mas Fajrul. Coba kita lihat, di sini ada Mevel. Ini Mas Fajrul. Dari mukanya mirip apa, jangan-jangan mereka adik kakak apa gimana? Mirip guys, cuma bedanya Mas Mevel pakai kacamata, dia enggak. Mas Fajrul, kenapa Mas Fajrul bikin konspirasi dengan orang yang mukanya mirip-mirip gitu guys? Wow. Wow. Apakah mereka adik kakak guys? Oke, jadi di sini Mas Mevel ya ngomong kalau dia udah nikah segala macem, terus banyak juga anak-anak yang datang dan videonya itu aku langsung simpulinnya teman-teman ya, dan videonya udah dikirim, foto-foto mereka udah dikirim sama si Wortel. Di sini si Wortel juga bawa istrinya guys ya. Oke, udah dikirim nih. Nah, di sini ada Moen, tapi Moennya di sini disensor. Ya kan ada Moen, ada Shinon dan kemarinnya guys, tebak aku ngomong apa? Ini di mute aja nih, harusnya nih. Oke guys, ini ada mereka, aduh gila banyak banget guys. Aduh bentar iklan. Oke, udah muka capek guys, mungkin ini udah kelar acara ya. Jadi mereka tuh ngikutin dari awal sampai akhir acara mungkin ya. Di sini Moennya disensor. Nanti adiknya kayak anak dan bapak, kalau enggak om dan ponakannya guys. Kalian bisa lihat adiknya kecil banget. Aduh, unyu-unyu gimana gitu guys. Badannya terkecil. Menggemaskan. Oke, jadi di sini ini yang disensor Pak Fred ya kalau nggak salah ya guys ya. Ini di sini Pak Fred. Lalu di sini aduh ini nggak kelihatan guys. Aku nggak tahu guys. Pokoknya kita bakal langsung lihat aja di sini. Bentar mana ya? Kalau nggak salah di awal itu ada sensoran lewat mukanya guys. Nggak ada. Sabar guys, ada paket. Oke, di sini ada Nelson. Nelson tinggi banget guys. Si Nelson bikin krim ya. Tinggi banget. Ada Mazen, ada Naki. Ini ada Phyllis Bryan, ada istrinya, ada si Ledip, Erpan dan si Nabila. Lalu ini Corazon ya? Siapa guys? Kalian komen guys. Ini yang disensor siapa nih dua ini guys? Ini kan Moen, ini Pak Fred, ini satu lagi siapa? Siapa nih guys? Nah, coba kita lihat yang jelasnya itu di sini tanpa disensor. Nah guys, ini kan yang disensor. Kita lihat yang tidak disensor. Nah, inilah mereka guys. Ini di sini ada Moennya, ada Pak Fred. Wow, Pak Fred, saya tidak menyangka.
Oke, jadi inilah diupload sama si Beacon Cream. Ini pasti udah, kan aku baca-bacain komennya ya. Kayak kenapa enggak disensor gitu-gitu. Pasti udah atas izin mereka, guys. Udah atas izin Yang Maha Kuasa gitu loh. Enggak mungkin ini belum izin ya, guys ya. Dan di sini kita bisa lihat ada vlognya si Ledip juga ya. Guys, sekarang nah ini dia disensornya, benar-benar disensor banget. Otomatis kalau misalnya posisi kita di sana juga, kalian di sana juga, kalian bikin vlog, otomatis kalian harus menghargai privacy mereka, guys. Jadi nggak bisa harus di show, kalian maksa minta di show nggak bisa kayak gitu, guys. Harus menghargai privacy mereka gitu. Kalau misalnya kita atau misalnya kalian atau aku ada di sana juga, kita harus menghargai privacy mereka. Kalau bisa jangan masuk frame. Tapi kalau misalnya mereka bercanda, kayak misalnya mereka, kita lagi vlog, mereka lagi kayak nongol-nongolin sengaja gitu kan, kita bilang aja gak gua sensor nih gitu. Cuman kita tetap harus menghargai privacy mereka, guys. Tapi di sini kan bisa lihat ya, ini kan disensor, ini disensor, dan ini masih pakai masker. Tapi aku mendapatkan satu akun yang ya, dia, kalian tahu sendiri, akun yang sering aku reaction, dia kan suka ngambil footage gitu kan ya. Kita langsung aja ke akunnya, bocil wajah Moen tanpa masker. Ya ampun, di thumbnail udah jelas wajah asli. Kita coba yang ini dulu ya teman-teman ya. Dia kayaknya ngefans banget sama Beacon Cream dah. iklan. Oke, ada yang ketahuan ya jangan-jangan ya. Ada Papa P-nya. Wah, kelihatan. Oh, ternyata disuruh ulang, kelihatan. Moen is stupid. Moen, guys. Tapi kasih. Aduh. Jadi yang nikah satu, yang face reveal-nya semua, guys. Detik-detik si kampret lupa sensor. Wadaw. Enggak lah, ini juga masih pakai masker ya. Dan di sini juga pakai masker, guys. Ya, udah kebayang-kebayang lah ya. Aduh. Semuanya, intinya ya semuanya cakep lah ya teman-temannya, semua cakep karena ya mereka cowok. Karena kalau cantik cewek. Iya. Ada Bang Si. Pak Fred, sensornya di bawah sini. Mengakak aja. Telat sensor. Ganteng banget. Waduh. Tetap pakai ini ya, guys ya. Moen. Aduh, tetap pakai masker. Ya udahlah, kalian enggak usah banyak berharap. Kalau kalian di sana juga, kalian harus menghargai privacy mereka, guys, gitu. Kalau di sini aku hanya mengungkapkan teori apa, guys? Teori mendapatkan. Wuhuu. Terima kasih banyak. Bocil gile, we love you bocil gile. Aduh. By the way, di sini itu bocil gile juga apa namanya? Aduh, mau apa lagi? Maksudnya tuh gini, bocil gila itu mengambil video dari video mereka. Yang punya video itu mereka gitu loh. Jadi yang punya video ya Mas Mevel, si Beacon Cream. By the way, aku mau ngucapin selamat ya buat Mas Mevel ya. Aku kemarin udah ngucapin sih di video sebelumnya. Terus sekarang aku ngucapin lagi, semoga menjadi keluarga Samawa. Wuh! Kita ucapin dulu ke Mas Mevel ya, guys. Kalian kesana deh, ini masih trending nih. Keren banget, sumpah. Keren. Mantap, guys. Maksudnya tuh se-power itu gitu loh. Dan tetap rendah hati. Orangnya tuh gak sombong, guys. Jujur, Mevel ini gak sombong. Kan waktu itu aku pernah nanya kan ya, yang waktu dia mirip Fajrul, aku bilang Mas Mevel ini Mas Mevel ya. Katanya bukan, beda orang. Ya beda, cuman mirip. Cuman mirip tuh. Baik dia, guys. Terus aku juga pernah meminta kepada Mas Mevel, minta gandumnya, terus minta hewan ayam, minta sapi ya, minta tumbuh-tumbuhan. Karena waktu itu aku ngekos di tempatnya Mas Mevel, sama dengan numpang hidup, guys. Pokoknya Mevel ini orangnya baik ya teman-teman ya. Baik. Kalian doain dan kita doain yang terbaik aja buat mereka. Mereka baik. Oke, Mevel yang baik. Oke, berikutnya ada Beacon Cream. Kita lihat, guys, tatapannya Beacon Cream. Wow. Halo, men. Tuh, tetap pakai masker, guys. Yang beli tiketnya kan soalnya. Ya, cuman. You know. Kita udah liburan di bandara, capek banget. Eh, Moen kan kacungnya Mas Mevel ya, tapi temennya Beacon Cream ya, apa gimana, guys? Hah? Liburannya mana? Jalan-jalan. Liburan jalan-jalan. Bang Zen, mantap. Nih, guys, tapi semenjak aku punya Zen. Aduh. Kalem ya. Wah, kelihatan, guys. Ganteng-ganteng, semuanya ganteng.
Ini mereka lagi di apa namanya Skyview ya, Skyview di Jogja kalau nggak salah guys. Si Erpan sampai update story nggak nyampe nyampe 10 jam, bercanda doang itu guys. Tetetel. Intinya kalau misalnya udah bikin vlog gitu kan, ya kalian jangan harap gak bakal ketahuan gitu. Pasti tetap bakal ketahuan gitu. Pasrahin dulu kepala. Hypebeast banget dah mafia kita guys. Mafia 140 guys. Rumah nguli lagi di Minecraft. Nguli lagi. Ini siapa guys? Gay, I know that I'm bocil gile sih, gila sih. Namanya udah bocil gile. Keren banget, mata elang guys. Dia kalau main PUBG kayaknya musuh-musuh udah pada kelihatan guys. Oh, berarti dia pemberi watch time guys, si bocil gile ini. Pemberi watch time ke youtuber-youtuber ya. Ada positifnya juga. Oke guys, jadi ya kesimpulannya adalah semuanya youtuber Minecraft cakep-cakep ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik guys. Oke, jangan lupa untuk like video kali ini. By the way, buat kalian, kalau misalnya kalian pengen diamond atau skin, kalian bisa cek, sering cek Instagram Fanny Delicia. Kalian cek story-nya guys. Oke guys, jadi jangan lupa untuk follow dan aktifin notifikasi. Dan jangan lupa juga untuk follow Fanny Delicia, karena Fanny Delicia bakalan mengungkapkan konspirasi dan teori-teori. Waduh. By the way, di Desember bakalan ada video series yang kalian tunggu-tunggu guys, yang kalian gak nyangka juga. Ayo apa tuh? Jadi jangan lupa untuk follow Vanilicia dan subscribe ke channel Vanilicia. Langsung aja guys, kalian ke video di bawah, kalian subscribe Vanilicia. Oke guys, thanks for watching and see you teman-teman.